datang ke rancangan misteri jam 12. Apa yang bakal anda dengar dalam rancangan ini? Anggaplah semua semata-mata hanya satu hiburan saja. Saudara, jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Kiriman ini datang daripada pendengar kita. Kejadian ini berlaku ketika waktu malam beliau dan beberapa orang kawan pergi ke tanah perkuburan, tapak tanah perkuburan, untuk melakukan satu, dikatakan di sini, satu ekspedisi pada waktu malam. Jadi setelah mereka ni masuk dalam kawasan tanah perkuburan, mereka tak dapat jumpa pun, ya, tak dapat jumpa apa-apa yang mereka hajatkan. Misal kata nak jumpa hantu lah, nak ternampak sesuatu yang aneh, pelik, luar biasa, tak jumpa. Jadi apa yang mereka lalui pada malam tu sama sekali tidak berhasil dalam kiriman ini. Ya, mereka naik bosan. Ini kiriman kisah diceritakan datangnya daripada Muhammad Hakim. Jadi Hakim memberitahu kawan-kawan dia dengan beliau ni, ada beberapa kawan dengan beliau ni pergi adventure waktu malam ke tapak tanah perkuburan. Kemudian ada beberapa orang kawan rasa macam bosan. Eh lemak, boring lah. Masuk sini bawa kamera lah, tak ada benda lah. Sampaikan salah seorang dari mereka pun mencadangkan, eh, nak bawa something tak? Buat apa? Jom kita cabar kubur dah. Cabar kubur? Macam mana eh? Jadi pendengar Ria 897 FM, malam berkenaan, ya, mereka berada di dalam kawasan tapak tanah perkuburan melakukan satu adegan mencabar kubur. Mana? Ini aku dengar orang cakap yang lama punya. Cari lah yang lama punya. Eh, korang ni nak buat apa ni? Dah tak ada, tak ada lah. Jangan buat kerja bodoh lah. Aku diam. Ini benda confirm dapat punya. Lah, tolonglah, jangan buat kerja macam ni. Eh, kau tak nak buat, kau diam. Kita masuk kubur ni, kita nak at least lah dapat rekod something. Ini. Lama ni kubur ni. Ah, kalau perempuan lagi bagus. Perempuan. Saya ambil nama, bukan nama sebenar. Nama yang dibuat-buat. Hamida binti Pungut. Contoh. Ini siapa nama dia? Hamida binti Pungut. 19. Oh, lama ni. 1948. Okey. Cepat. Nak buat apa? Okey. Kau sebut nama dia. Tak apa, aku buat. Okey. Rekod. Okey, recording. Wahai Hamida binti Pungut. Tiga orang members dekat tepi, Hakim kata, Hakim antaranya, memang tidak setuju dan dalam keadaan takut sekarang ni. Yelah, kalau kami masuk pun, kalau nak terjumpa, secara tak sengaja, bukan cara macam ni. Dah habis baca. Pada malam tu, bayangkan pendengar dia. Dah habis. Sekarang buat apa? Sekarang aku nak kena langkah kubur dia. Yalah, kalau tak langkah, tak jadi. Kita nak kena kasih dia bangun. Eh, sudahlah, jangan buat kerja ni lah. Sudahlah, balik sudah. Tak ada lah.
Eh, kau diamlah. Kita datang sini nak rakamkan video hantu. Mana ada hantu? Dari tadi jalan dah 2 jam tau. Ini tak ada apa-apalah. Aku tahulah apa aku buat. Eh, langkah-langkah cepat. Oh, okey, aku langkah. Okey. Sekarang kita tunggu sekejap. Eh? Ah, boleh, boleh, boleh. Eh, korang tiga tak nak rekod ke? Ha? Korang tiga tak nak rekod? Ni aku buat ni untuk korang. Rekodlah. Tak apalah. Aku tak nak masuk campur. Kau tak nak masuk campur. Kau dah dekat sini. Kau dah dekat sini, depan kubur dia. Nak tak nak kau akan masuk campur. Bodoh. Eh, kenapa dengan kau ni? Jadi, kata hakim, kawan yang melangkah kubur tu, yeah, yang langkah kubur, lat beberapa minit setelah dia bergaduh, suruh rakam, tiba-tiba kawan yang langkah kubur yang baca mentera tu. Eh, kenapa sejuk sangat eh? Eh, kau tak sejuk ke? Sejuk ah? Sejuk. Eh, sejuknya, ya Allah. Eh, ada jaket. Sejuk ah, sejuk. Pendengar 897 FM. Kawan hakim yang melangkah kubur tiba-tiba rasa sejuk semacam. Sejuk sampai dia sendiri dalam keadaan kesakitan kerana terlampau sejuk. Aduh, ya Allah. Eh, sejuklah. Eh, sejuknya. Aku nak baliklah. Eh, sejuklah. Eh. Bayangkan pendengar. Pada malam tu, kesian melihat dia. Dapat lihat badannya mula keluar tumpuk-tumpuk warna merah seperti bintan. Seorang lagi tengah rakam. Si kawan beliau yang kena serangan sejuk mendadak ni, tengok si kawan yang rakam, gunakan namanya Iman. Dia panggil Iman beberapa kali. Iman, aku sejuk. Eh, Iman, kau boleh rakam lagi, Iman. Aku sejuk lah, Iman. Sejuknya. Sakitlah. Bayangkan. Yang lain cuba bantu. Sepanjang perjalanan keluar daripada kawasan kubur, Iman rakamkan keadaan temannya dalam sejuk kesejukan yang teramat sangat. Masuk dalam kereta. Balik. Saya datang ke sana dengan kawan. Ada 2 kenderaan. Saya balik kenderaan saya sendiri. Itu kereta yang saya pandu tu kereta milik bapa. Saya pinjam. Kata hakim, saya dengan seorang lagi kawan balik dalam kereta yang sama. Lagi 3 orang, mereka tinggal berdekatan dengan teman yang diserang sejuk. Saya tak nak masuk campur. Mereka tak tahulah. Dengar cerita bila sedang nak keluar tu, nak bawa pergi rumah pakcik, salah seorang daripada pakcik mereka, untuk dapatkan bantuan. Kesi saya ingatkan saya tak kena apa-apa. Saya dan hantar kawan saya balik ke rumahnya. Saya pun terus pulang ke rumah di Sembawang. Tengah memandu Kesi. Tempat duduk belakang, saya memandu seorang diri di tempat duduk belakang. Hakim. Saya dengar orang panggil nama saya, Hakim. Saya toleh, saya tengok cermin, tak nampak orang. Tiba-tiba bulu rumah saya meremang. Kesi, satu waktu tu bila saya nak masuk tempat letak kereta, saya tengok rear view mirror tempat belakang saya. Kesi, bayangkan pendengar 897. Katanya hakim, saya nampak ada perempuan tengah duduk hitam sangat.
rambutnya jarang-jarang. Sekali pandang ternampak Casey sedang perhatikan saya. Saya terus tidak letak kenderaan saya di multi-story car park. Sebab kalau saya letak kenderaan di tempat letak kereta bertingkat, selalunya kalau balik pagi macam tu, pagi-pagi buta macam tu, saya kena pusing-pusing-pusing naik atas tingkat 5, Casey. Tingkat 5 baru ada parking lot. Tak nak aku naik atas pusing-pusing itu lama. Saya tak apalah beranikan diri letak dekat loading-unloading bay belakang rumah saya. Turun tutup pintu. Tak nak tengok belakang jalan, tengah jalan-jalan-jalan. Casey baru nak masuk kolong blok eh. Baru nak masuk kolong blok. Saya ni terdongak dan terpandang rumah dekat tingkat 2. Tingkap dapur gelap tapi nampak ada susuk tubuh sama hitam belegam. Rambutnya jarang sedang berdiri dekat tingkap rumah orang di tingkat 2. Saya tengah jalan, saya terpandang atas. Dan terus saya lari masuk dalam lift. Hakim. Ya Allah. Cepatlah lift. Cepat. Ya Allah, dah sampai. Mak. Mak. Mak, buka pintu, Mak. 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 Ya Allah, Mak. Berkali-kali ketuk pintu, Mak tak buka pintu, Casey. Suara tu makin dekat dengan saya. Akhirnya Mak buka pintu. Mak tanya, Hakim, apa engkau ni? Mak, cepat Mak buka pintu, Mak. Saya masuk ke dalam rumah. Mak, tutup pintu cepat, Mak. Ya Allah, pukul berapa ni, Kim? Kau dah balik? Tutup pintu. Mak. Mak. Ha, kenapa dengan kau? Mak, saya takut, Mak. Saya pun ceritakanlah pada Mak saya apa kita buat dan apa yang teman saya buat. Mak saya bila dengar kisah tu, astaghfirullahalazim, apa jadi dengan anak aku ni? Hah? Casey, bila saya sedang berbual dengan Mak, pintu rumah diketuk beberapa kali. Mak, jangan buka, Mak, jangan buka. Mak saya tengok dari lubang pintu, memang tak nampak orang. Hakim, Hakim sekarang pergi ambil tuala, mandi, lepas mandi ambil wuduk. Sekarang. Hakim takut, Mak, nak mandi. Mandi sekarang. Terpaksa, Casey, kata Hakim. Saya masuk dalam tandas, Mak saya masuk dapur, ambil satu jug air. Saya dengar Mak saya buka surah Yasin. Dia duduk dekat ruang tamu baca Yasin. Saya mandi, nak masuk dia tengah baca. Mandi, habis mandi keluar, masih lagi baca. Saya duduk tepi Mak saya. Habis baca Yasin, Mak pun ambil air itu tuang dekat cawan. Hakim minum, sapu dekat muka. Mak saya ambil air itu juga, renjis-renjis dekat pintu, dekat tingkap depan, tingkap bilik, tingkap dapur. Casey malam tu takut nak tidur. Tapi itulah, saya kesali sangat-sangat. Saya tak tahulah apa terjadi dengan kawan saya pada waktu itu. Saya tak nak ambil tahu pun, sebab dia sendiri yang cari nahas. Misteri Jam 12. Ya, para pendengar Ria 897 FM, terima kasih kepada anda yang mendengar Misteri Jam 12 bertemankan saya, Casey, pada tengah malam ini.
Tadi kisah yang pertama tu memang saya pilih. Memang panjang kisahnya. Tapi saya rasa menarik betul kisah. Ada bagian-bagian dialog tu yang kurang saya tambah sedikit. Tapi jalan ceritanya tetap sama lah. Saya ada baca ni mungkin nak tambah sedikit dialog-dialog tu yang disertakan. Tak banyak. Jadi saya harap terhibur dengan kisah yang pertama awal tadi, saudara. Ya. Harap terhibur dengan kisah yang pertama awal tadi. Dan begitu menyeramkan. Kalau boleh elaklah, elak daripada melakukan kerja macam tadi. Ya, kawannya bila saya baca tu saya dapat bayangkan keadaannya. Katanya kawan dia kena serangan gangguan yang mana badannya semakin lama dia dapat rasakan sejuk, terlampau sejuk, menggigil. Kata, "Hey, kenapa sejuk sangat?" Gosok-gosok tangan lagi. Itulah. Orang tu dah disemadikan, dah meninggal dunia berpuluh tahun. Datang, sebut-sebut nama, puji-puji, puja-puja nama. Kemudian kau langkah kubur orang yang dah meninggal. Hei, mana letak otak ni? Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mensahkan kebenarannya. Saudara, kisah berikut ini ingin saya ceritakan kepada anda semua yang sedang mendengar Misteri Jam 12, datang daripada seorang Pak Gad ataupun seorang pengawal keselamatan. Kisah yang menakutkan ini berlaku pada waktu malam. Pengawal keselamatan ini bekerja bersama dengan seorang lagi pengawal keselamatan dengan temannya lah. Malam tu, pada malam tu shift memang ada dua orang. Jadi kerja mereka ni tidak ada clocking. Tak perlu keluar daripada office untuk buat rondaan. Tidak perlu. Duduk dalam office, dekat dalam security office. Ya, pejabat pengawal keselamatan ini ada monitor screen dan juga dapat lihat beberapa CCTV yang dipasangkan di seluruh bangunan. Dipendekkan cerita, kata Yusri, "Saya seorang pengawal keselamatan bertugas di salah sebuah pusat beli belah di Shah Alam. Saya tak nak sebutkan nama pusat ni, tapi pusat ni memang cukup famous, Casey. Pusat ni ada tempat printing t-shirt, pusat ni ada jual handphone, barang-barangan handphone. Di Shah Alam, saya tak nak sebutkan sekali lagi tempatnya." Beliau kata duduk dalam guard room ataupun guard house. Tidak. Beliau menyampaikan hasratnya. Katanya, berkongsi pengalaman yang diceritakan ini. Ini benar-benar berlaku pada saya. Saya dengan teman saya, kata Yusri ya, dan temannya tengah duduk. Tengah duduk sambil minum kopi. Sambil tu bercerita, bercakap, bercerita. Kemudian keluar pula topik cerita hantu, kata Yusri. Cakap cerita hantu, tengah bual-bual-bual, mata saya terpandang dekat salah satu CCTV kamera, dekat monitor screen. Ternampak depan salah satu kedai, ada susuk tubuh yang sedang berdiri. Berdiri ya depan kedai. Kedai dah tutup ni. Seluruh bangunan pusat beli belah ni dah ditutup. Tapi boleh nampak depan kedai ada susuk tubuh sedang berdiri. "Zaki, Zaki, Zaki, kenapa? Kau tengok tu. Si Onai. Si Onai tu CCTV nombor skrin nombor 9 ya. Kau tengok tu si Onai. Si Onai. Eh, tu orang kan? Macam mana ada orang kat dalam sini pula? Itulah. Tapi aku rasa macam lain macam lah. Katanya Yusri dengan temannya Zaki ni duduk perhatikan. Dan bila setiap kali CCTV ni sebenarnya begini ya, ini yang diceritakan saya dah baca oleh tadi, monitor screen dalam guard house tu tak banyak.
kamera dekat pusat beli belah tu banyak. Jadi satu monitor screen akan dikongsi dengan beberapa kamera. Setiap lebih kurang beberapa saat dia akan tukar kamera lain, tukar kamera lain. Jadi apa yang berlaku? Tengah duduk, ternampak ada susuk tubuh wanita. Kemudian apa yang menariknya bila saya faham kisah ni? Mana? Bila mereka tengok lagi, wanita yang tadi diri depan sebuah butik ataupun kedai ni yang dah ditutup ni hilang tau. Tak ada. Cari. Tu. C04. CCTV nombor 4. Tengok, dia berdiri dekat satu lagi kedai. Kemudian hilang. Bila CCTV tu tukar, dia hilang, datang balik, hilang, datang. Mana? Cari. Jadi daripada dia gerak. Tiba-tiba kata Yusri, saya perasan ada pattern. Anda kalau dalam situasi Yusri dengan temannya, bagaimana? Apakah reaksi anda? Yusri kata dia nampak ada pattern. Tiba-tiba dia kata, kau perasan tak tadi? Apa dia? Yang orang berdiri depan kedai ni. Kenapa? Tadi dekat kedai hujung, lepas tu tukar kedai, kedai, tukar kedai. Kau perasan tak yang dia tukar kedai tu, dia macam berjalan tau. Makin lama aku tengok macam makin dekat lah dengan kita mega post. Ya ke? Tak adalah. Mana ada? Cari, mesti ada kat sini. Cari. Casey, saya dengan teman saya sekali lagi tengok skrin . Dekat dalam bilik itu ada 9 monitor skrin. Tengok ke 9. Tengok, cari. Zaki. Apa? Mana? Zaki, kau tengok tu. Monitor skrin C02. Mana 02? Astaghfirullahalazim. Itu kan dekat luar guard house. Kan aku dah cakap, dia gerak-gerak dalam monitor skrin ni, semakin dekat dengan kita. Misteri Jam 12. Jadi anda bayangkan, saudara pendengar ya, rupa-rupanya dalam monitor skrin tu, kawannya mula nampak dia tengok nampak ada susuk tubuh tu. Macam mana kat sini . Lepas tu bila monitor tu tukar, dia hilang tu. Hilang, tengok lagi tempat sama, tak ada. Udah gerak dekat skrin lain pula. Tapi kali ini dia macam gerak lah, macam makin jauh daripada guard house tu, makin dekat. Bila kawan dia baru realize ataupun baru perasan, iaitu Yusri . Katanya dalam pengalaman beliau, baru dia perasan, dia beritahu Zaki. Bila mereka periksa sekali lagi, benda tu dah ada dekat luar. Dah ada dekat luar. Beliau dengan Zaki dalam keadaan terperanjat, takut sangat-sangat. Tengok pintu, keluarkan handphone, keluar cepat, buka. Bacaan surah-surah melalui telefon bimbit. Casey, pusat beli belah yang saya jaga, kata Yusri, yang saya ditugaskan untuk jaga sebagai pengawal keselamatan ni, pusat beli belah ni memang sangat berantu. Nak tempat letak kereta, Casey. Macam-macam kisah dah dengar pada waktu malam. Itulah pengalaman yang diceritakan. Kalau anda dalam situasi Yusri ataupun temannya Zaki, ya, tengah tengok dan ada perasaan, dan dekat luar pintu ada CCTV, kamera, dan bila cari-cari rupanya benda tu dah sampai dekat luar. Apa yang akan anda lakukan? Ya, itu dia kisah yang kedua. Kisah yang ketiga akan saya bacakan sekarang. Harap terhibur dengan kisah-kisah pada malam ini dalam Misteri Jam 12 bertemankan saya, Casey, di Ria 897 FM. Ada pendengar-pendengar baru nampaknya yang baru masuk gelanggang. Katanya, Casey, saya baru mendengar MG 12 tapi dah dengar di YouTube 2 tahun. Sekarang live baru saja mendengar. Terima kasih pada Amarzul Hadi . Katanya kisah si Hakim tu seram juga, Kisi . Dia boleh bergerak, Kisi. Kalau saya, benda tu dekat luar, saya terus katanya di sini
apa ni, siapkan tasbih, sempat berzikir ke si. Mana tahu dia dengar saya main zikir begitu kuat, dia takut nak mengganggu ke si, ya. Aha, itulah teman-teman. Yang lain akan saya bacakan, ya, pengalaman anda, dan juga saya akan bacakan komen-komen anda. Terima kasih para pendengar yang berada di luar Singapura. Selamat tengah malam kepada anda semua. Yang ini kisah seterusnya, kalau sudah bersedia, saya bersama dengan anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Selamat tengah malam kepada Casey dan juga para peminat Misteri Jam 12. Nama kakak Ayu. Kak nak kongsi satu pengalaman ini, terpulang pada semua nak percaya ataupun tidak. Memang dulu kakak tak percaya, tapi selepas terkena pada diri sendiri, barulah mula percaya. Percaya bukan percaya-percaya gitu, yang serius. Pada yang serius, boleh jumpa. Katanya sini, eh, kepada yang ingin dikongsi sama ni pengalaman yang nak, yang paling serius dalam hidupnya. Kalau yang mungkin tak pasti benda ni serius ke tidak, boleh jumpa dengan kakak. Jadi kisahnya begini. Saya ni pernah dinasihat satu ketika dahulu, eh. Ini waktu tu, sekarang ni beliau dah ada anak lah. Tapi dulu masih baru kahwin, baru berumah tangga. Ada rumah sendiri, semangat nak hiaskan rumah. Dan antara benda yang menjadi hiasan adalah portrait, lukisan portrait, gambar portrait. Saya suka sangat portraiture. Nak-nak gambar portrait yang saya waktu tu keluar dari bilik nak pergi ke dapur untuk minum air. Sekitar jam 1 pagi, eh, bangun, turun dari katil. Kemudian saya jalan. Jadi dia jalan pergi ke dapur. Sampai dekat dapur ni, waktu tu dia tinggal dalam rumah ni, baru pindah, eh. Sampai dekat dapur, dia nampak ada orang, tau, keluar daripada ruang tamu, daripada bilik tidur. Jadi dalam rumah tu kalau nampak orang keluar, siapa lagi kalau bukan suami? Sebab rumah tu memang tak ada orang lain tinggal. Jadi saya pun pergi dapur, buka lampu dapur, tuangkan air dalam cawan, tengah minum air ni, tengah tengok, nampak kelibat orang keluar. Ya, suami aku, bang, tak tidur bang? Tidurlah bang, saya minum air kejap lah bang. Bang nak air tak? Dan saya dengar suami kata, ha. Saya pun buatlah air, tuang air sejuk tu dalam. Suami saya suka minum air perah limau nipis. Saya perah limau nipis sedikit, letak simpan yang sejuk tu dalam peti ais. Angkat, jalan, pergi dekat ruang tamu. Langsung suami saya tidak ada di sana, Casey. Tak ada, tahu, suami saya. Eh, saya tengok kiri kanan. Kemudian saya tengok menjenguk dalam bilik. Suami saya sedang tidur. Saya tak yakin yang suami tidur. Mungkin dia dah bangun, dia takut-takutkan saya. Bang, abang, 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 bang. Suami tidur nyenyak, saya tak bangun, eh. Suami saya tahu kalau dia gurau dengan saya, saya panggil beberapa kali, nanti dia bangun, dia cakap, "Haa, sayang ni apalah, gurau je lah." Tapi malam tu memang dia tengah tidur. Saya ni nak kena masuk balik dapur sebab sedang pegang minuman, eh. Nak simpan cuci cawan tu, nak simpan cawan. Keluar tak apa, pergi. Kemudian tak apalah, datang menjenguk sekejap. Diundang. Bila keluar dekat dapur sekali lagi, nampak, tak nampak suami. Masuk bilik, suami tidur. Keluar dari bilik, nak masuk dapur simpan cawan. Tak berani nak cuci, tak sempat nak cuci kerana dalam keadaan ketakutan. Tuang air itu, letak cawan tepi. Tengah jalan dekat luar, ternampak gambar yang saya beli, eh, portrait. Seorang wanita Indonesia dengan sanggulnya yang besar,
Tiba-tiba saya terpandang dekat potret tu dan saya terperanjat bila potret tu matanya kelip. Saya tengok lagi dan saya dapat rasakan perbezaan bila saya simpan potret tu pada waktu petang pagi, bila tengok macam tak ada perasaan. Tapi pada malam tu bila saya tengok dan tenung, saya dapat lihat dia sedang senyum sinis. Tapi tak nampak dia senyum, tapi saya dapat rasakan dia sedang senyum memandang ke arah saya pada malam yang disebutkan. Saya terus terang katanya di sini. Apa yang beliau ceritakan di sini, terus terang dia rasa takut masuk balik dalam bilik, tak gunakan mana-mana toilet dalam kawasan di dalam rumahnya, ya, tidak gunakan tandas. Dalam bilik ada tandas, dekat luar di dapur pun ada tandas, dia tak gunakan, takut dia tahan sampailah keesokan pagi. Dan kemudian katanya dia tanya suami lagi, "Bang, semalam abang ada bangun tak, keluar sekejap pergi dekat tu, lepas tu saya nak bancuhkan abang ayah, abang hilang tidur balik." Suami dengan ia beria-ia kata tidak. Bukan dia. Tak ada, dia tidur. Dan Casey, saya masih ingat lagi wajah yang saya ternampak tu dekat pinting sedang toleh dan matanya terkelip-kelip melihat ke arah saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Apa khabar semua? Mungkin ada yang sedang memandu pada tika dan saat ini. Ada kisah tentang memandu. Itu kiriman daripada seorang pemandu bernama Amirul berkongsi peristiwa kisahnya. Dan katanya di sini dari teman-teman ada yang sedang mendengar. Antaranya kita ada Nafisa, katanya Kak Nafisa sekarang ini berada di rumah, iaitu di Batu Pahat sedang mendengar MG12. Kita juga ada Rahmat Nazrin Radin Zahrin, yang ini daripada Zahir Logat Kedah. Wow, orang Kedah sedang mendengar sekarang ini, seterusnya kita siapa lagi ni? Kak Nur Kia Jones katanya, "Assalamualaikum Kesi." Waalaikumsalam. Geng-geng momok dari Bedok ni baru balik Changi Village makan supper dengan MG12 sambil makan muruku. Wow, dengan MG12 makan muruku. Kita ada Abang Boy Zaki sedang mendengar sekarang ini. Effendi Muhammad sedang mendengar. Kita ada Linda Mansur. Terima kasih pada Linda kongsi gambar seram. Amy Muhammad. Terima kasih pada Amy Muhammad. Katanya cerita first tadi tu seram. Tahu tak apa seram. Bagaimana dengan kisah awal tadi? Terima kasih pada Mystic Nas dari Shah Alam Section 7. Dengar selalu MG12, terasa nak melawat Singapura saja. Tapi bolehkah buat lawatan mesra seram ke pusara abadi waktu malam, katanya Mystic Nas. Dari Skudai Johor Bahru, Nurul Azura, terima kasih pada anda. Terima kasih pada Riz Howard, Nur Raizal, Alan Putra, Akmal Kemam, juga Hani Laila, Mami Rina dan ramai sedang mendengar. Antaranya juga dari Sungai Petani Kedah mendengar dari tahun 2013, Awi Mas yang juga sedang mendengar Misteri Jam 12 pada pagi ini. Ramai sedang bersama dengan kami. Terima kasih diucapkan dan selamat tengah malam kepada anda yang baru saja bersama dengan KC dalam rancangan Misteri Jam 12. Dengan tidak lagi membuang masa, saya akan bacakan kisah berikut ini dan sekejap lagi ada kisah Misteri Hitam. Ini merupakan segmen terbaru saya nak perkenalkan, Misteri Hitam. Apa jua tempat-tempat seram, misteri ke mungkin perkara-perkara, kes-kes pembunuhan yang misteri dan sebagainya, akan saya ketengahkan sekejap lagi dalam Misteri Hitam Kata Orang. Jadi kisah-kisah yang akan saya kongsi sama mungkin dapat anda dengarlah kejap lagi. Mungkin kisah tu benar. Ada juga kes-kes pembunuhan dalam segmen yang saya beri nama Misteri Hitam Kata Orang. Pada malam ini saya nak berkongsi satu kejadian, boleh dikatakan misteri hitam kata orang. Ini berkenaan dengan kes pembunuhan yang berlaku. Ini adalah jejaka yang bernama
Joachim Kroll. Beliau ni membunuh orang, kemudian dia makan orang tu. Joachim Kroll, seorang dikatakan dalam keratan ini manusia, orang makan orang di Duisburg. Dalam lebih kurang 20 tahun, jejaka bernama Joachim Kroll telah pun membunuh 14 orang, termasuklah kanak-kanak perempuan yang sungguh kecil, di mana beliau ni dikenali sebagai pembunuh bersiri berasal dari Jerman. Beliau akan menarik ya anak-anak kecil ni, ada secara paksa, ada secara tanpa disedari. Kemudian dia akan membunuh setiap mangsa 14 orang kesemuanya. Setelah dia bunuh, dia akan makan. Bayangkan bagaimana selama 20 tahun tidak dapat dikesan lelaki ini. Kemudian dia akan masak daging isi dalam apartmen yang dia tinggal, yang mana bila pihak berkuasa menyerbu, akhirnya dapat mengesan lelaki ini, masuk ke dalam, menyerbu, terperanjat apabila bila melihat dalam apartmen beliau, dalam peti ais ada bahagian-bahagian manusia yang belum habis dimakan. Dan beliau ni dilahirkan pada 17 April 1933. Selepas beberapa hari ibunya meninggal dunia pada tahun 1955, pada usia 22 tahun, dia telah pun menyerang mangsa pertamanya berusia 19 tahun. Wanita ini difahamkan sedang berjalan pada waktu malam di sebuah perkampungan Wellstead. Dari belakang dia ikut wanita di berjalan. Ikut menghampiri dari belakang, menerkam wanita ini, cekik lehernya. Kemudian selepas itu dia bawa wanita ini pulang ke rumah dan potong lalu makan wanita yang dimaksudkan. Banyak lagi kisah tentang beliau yang cukup-cukup menakutkan. Bila dihadapkan ke mahkamah, dia pernah juga memotong bahagian punggung seorang budak perempuan berusia 16 tahun, bawa pulang untuk dimasak dan dimakan. Dan beliau akhirnya selepas 20 tahun, berita tersebar luas. Pihak polis memberkas. Dan itulah kisah misteri hitam, kata orang pada tengah malam ini. Seorang pembunuh bersiri dari Germany ataupun dari Jerman yang bernama Joachim Kroll. Orang makan orang. Ya, saudara, saya akan cuba ketengahkan mungkin misteri hitam kata orang ni, kisah-kisah berkaitan dengan pembunuhan yang menakutkan
yang kejam. Perkara-perkara misteri, seperti yang pernah saya kongsi sama anda pun, saya rasa pernah membaca beberapa tempat di Jepun yang disifatkan sebagai tempat seram, di Meksiko, di Brazil dan sebagainya. Jadi ini akan saya kongsi dalam misteri hitam kata orang. Harap terhibur dengan misteri jam 12 pada tengah malam ini. Selamat tengah malam kepada geng-geng momok yang sedang mendengar, dan terima kasih juga kepada sekali lagi pada brother kita, brother Muhammad Idham, telah pun melukis gambar saya bersayap macam burung hantu tengah terbang. Itu saya dah kongsi dan dah pun muat naikkan dari di laman Facebook DJ KC. Terima kasih sekali lagi pada Muhammad Idham ataupun Mat Tocang Original. Baik, ramai yang suka kisah pada malam ni. Wow, KC, kisah malam ni best lah. Saya tengah dengar dengan isteri ni. Isteri saya ni, ya, selalunya dia kalau dengar, dia sombong. Dengar dekat ruang tamu sorang-sorang. Saya ni pula malas nak duduk kat sofa. Saya nak baring atas katil. Kalau penat pun, dah tertidur pun tertidurlah. Tapi tidak, KC. Isteri duduk depan. Selepas KC kongsi kisah yang pertama awal tadi tentang dia cabar kubur tu, isteri terus masuk bilik. Dengar dengan saya gunakan handphone. Ha, padan muka. Ramai orang kongsi gambar radio Hadif Ilham Kamarudin berkongsi gambar radionya warna hijau di atas katil. Anda sedang dengar radio. Gunakan apa radio? Ada gunakan handphone, ya, mungkin menggunakan telefon bimbit. Yang ini kiriman daripada mana ni, kejap Okey, yang ini ada satu kisah ni berlaku. Saya ada terbaca di internet ni, entah benar ataupun tidak. Ini berlaku di Jepun, saudara. Kisahnya diteruskan dalam Misteri Jam 12. Ingat, saudara, yang saya nak kongsi sama ni satu kejadian berlaku di Jepun, saudara. Yang ini bukan kiriman daripada orang yang berkongsi pengalaman ini, tapi beliau berkongsi, KC, cuba lihat video ni, dan inilah kisah yang saya ada terbaca. Terima kasih pada Nuraini Omar yang sudi berkongsi kepada saya. Dan katanya dalam video ni, seorang wanita Jepun ni dilihat dalam rumahnya. Beberapa kali dia nampak bila dia tengah duduk dekat ruang tamu, dia ni suka ambil video tau. Jadi dia ambil video, dia ambil mungkin selfie video lah. Dan dia telah pun kongsi video-videonya. Dekat dalam video ni, kelihatan dalam tu mesti dekat bahunya ni, mesti macam ada rambut ekstra. Dia ambil video ni, nanti dia tengok gambar videonya tu, asal macam ada rambut rambut terlebih lah. Rambut ni datang dari mana ni? Dipendekkan cerita, akhirnya satu perkara berlaku padanya, dan dalam video ni kelihatan wanita ni sedang berjalan menuju ke arah dapur rumah. Dia tengah jalan menuju ke arah dapur. Dia panjat kerusi yang diletakkan dekat dapur. Dia panjat atas kerusi. Kemudian dekat atas tu dah ada standby tali. Video ni dia sedang merakamkan dirinya. Selalunya dia kata dalam kiriman ni, yang beliau tukil daripada sebuah laman ni, mengatakan wanita ni suka ambil video selfie. Dia ambil video senyum-senyum, kemudian ambil selfie. Dan setiap kali dia ambil tu, dia akan nampak ada kepala kat tepi. Macam rambut lah, rambut terlebih dekat tepi. Dan dia ambil lagi, dia akan nampak ada rambut terlebih dekat tepi. Sampaikan dia melakukan perkara ini, dia merakamkan juga aksi yang dia sedang nak gantung diri. Dia masuk dalam dapur. Jadi belakang dia tingkap dapur. Dia tengah berdiri kat atas kerusi. Dia gantung dirinya. Dan kelihatan dekat tingkap dapur bahagian belakang gelap nampak ada orang tengah berdiri. Hitam nampak, tapi nampak mata sedikit. Ada sedikit mata dalam video ni. Rambut hitam, sedang tengok. Adakah mungkin itu kepala yang sentiasa menemani dia ketika dia ambil selfie ataupun video selfie? Memang menyeramkan bila saya tengok video ni. Memang menakutkan sangat-sangat. Terima kasih sekali lagi pada Nuraini Omar yang berkongsi video untuk Misteri Jam 12. Bagaimana, saudara? Saya tengok ni pun seram Kat dapur ni, kat tingkap. Mungkin adakah benda tu yang memanggil-manggil diri, empunya diri wanita ni, sampaikan dia gantung diri dekat dapur. Entahlah.
Saudara, kisah seterusnya ingin saya kongsi sama dengan anda. Kepada yang sedang mendengar, terima kasih diucapkan. Saya nak bacakan ini khas untuk anda dalam Misteri Jam 12. Baik, saudara, kisah selanjutnya untuk anda yang sedang mendengar Ria 897 FM ini, kiriman daripada mana tadi, kejap eh. Okey, ini daripada Aburah yang berkongsi peristiwa pengalaman yang menyeramkan ini berlaku. Entah benar ataupun tidak, kata Aburah, inilah peristiwanya dalam Misteri Jam 12. Aburah ni, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya adalah pendengar dari seberang tambak, Casey. Saya ni pendengar dari Melaka. Saya mendengar MJ 12. Sebelum tu nak ucapkan terima kasih kepada sahabat saya, kata Aburah. Nak ucapkan selamat terima kasih kepada sahabat beliau bernama Alim Zulkifli, juga orang Melaka, yang memperkenalkan Misteri Jam 12 kepada saya, tetapi melalui YouTube. Saya belum pernah mendengar live sebab saya tak tahu bagaimana nak dengar MJ 12 secara live. Kawan saya pun dengar dari YouTube. Dan beliau menceritakan pengalaman saya ni pada waktu malam, Casey. Terjadi dekat dalam rumah saya. Ini perkara ini berlaku setelah jiran sebelah saya ni ada kematian, ada orang meninggal dunia. Jadi begini kisahnya. Katanya jiran sebelah ni dia ni orangnya baik, ya, tapi adalah yang meninggal ni yang mungkin ada melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak baik. Jadi bila arwah ni masih hidup, dia ni banyaklah panggil orang datang rumah, dan setiap hari Khamis malam Jumaat mesti bawa asap kemenyan. Jiran sebelah ni lah suka asapkan rumah dengan kemenyan, tapi bukan jiran yang tinggal dalam rumah ni, bukan, tapi orang yang dah meninggal dunia ni. Saya tak nak sebutlah siapa orang ni. Dia suka, ramai orang datang minta bantuan dari dia. Dia tolonglah, kononnya lah. Jadi satu malam ni, dia datang rumah saya, dia ketuk pintu. Saya pun buka pintu. Kemudian dia kata, "Abang, minta maaf saya mengganggu. Saya cuma nak beritahu, mak saya ni dah meninggal." Saya pun terperanjat. Rumah tengok sentiasa macam tak ada orang, tiba-tiba meninggal. Kata, "Mak saya meninggal, tapi mayat arwah dinasihatkan oleh pakar jangan bawa balik dalam rumah ni. Mak meninggal dekat hospital. Bawa balik mayat tu pergi rumah adik saya." Jadi saya pun, "Terima kasihlah, dik. Cuma saya satu je nak cakap dengan abang. Abang, kalaulah, saya tahu abang tak buat, tapi kalau abang ada tempat bara kemenyan ke, abang jangan bakar, abang. Jangan asapkan rumah." Saya pun rasa curiga dan bertanya kepada empunya diri, "Kenapa pula, dik?" "Tak ada, bang. Pakar yang tolong arwah mak dalam hal ni, katanya arwah mak ni suka makan asap. Lagipun rumah sebelah, rumah kita sebelah berjiran. Mungkin dalam rumah tu kemungkinan arwah mak dah meninggal, tapi korinnya masih dalam rumah. Jadi korin ni jangan dikasih makan asap. Jangan ada asap. Tak, sebab kalau ada asap, dia akan datang makan asap tu. Jadi dia biarkan rumah saya ni, tak boleh diasapkan. Yang apa mak buat, jangan buat. Biar dia tak ada makan, nanti dia lama-lama dia lari, dia keluar dari rumah tu." Saya dengar pun naik meremang, katanya teman kita ni. "Terima kasihlah. Nanti kejap. Saya pun masuk bilik ke si. Ambillah apa yang duit saya ada ni dekat dalam beg duit tu kan. Masuklah dalam sampul duit. Saya kata, "Nah, adik, ni untuk adik lah. Salam takziah dari abang sekeluarga, ya." "Eh, bang, tak perlulah, bang. Ambil. Dia pun ambil. Saya ucapkan terima kasih kerana bersusah payah datang beritahu saya. Tutup pintu. Tengah duduk dekat ruang tamu seorang-seorang, isteri dengan anak tengah tidur. Ya, isteri dengan anak sedang tidur dalam bilik. Saya dekat ruang tamu tengah duduk ni. Macam mana ni? Pendengar Misteri Jam 12.
Apa yang terjadi beberapa hari kemudian membuat saya terperanjat sangat. Isteri saya ni pula, dia kadang-kadang ni suka bakar urupati. Urupati ni adalah sejenis wangian. Ya. Wangian bentuk dia macam bunga api panjang tu. Bakar, nanti dia akan letaklah dekat celah-celah mana. Jadi rumah tu sentiasa wangi. Jadi dia bakar benda tu. Saya tak terfikir. Saya ingatkan asap tu mungkin asap kemenyan. Ya, asalkan asap kemenyan. Ha, jangan bakar tak. Rumah saya memang tak bakar pun asap kemenyan. Tapi isteri saya bakar urupati tu. Dia selit. Kemudian anak saya yang berusia 6 tahun, kakaknya tengah tidur. Kakak 8 tahun, anak perempuan saya yang kecil ni 8 tahun. Saya dengan isteri sedang duduk kat depan. Anak dah tidur sebab besok sekolah. Abah, Abah, eh, kenapa belum tidur ni? Dah 10:30 tau. Abah, Ani takutlah, Abah. Takut apa ni? Dekat tingkat bilik ada nenek sebelah. Eh, apa ni cakap ni? Isteri saya pun mencelah. Kenapa ni nenek sebelah? Nenek sebelah tak ada rumah lah ni. Kita berdua, isteri, suami, saya dengan isteri saya dah tahu. Orang sebelah meninggal, saya dah beritahu isteri. Jadi isteri kata nenek sebelah tak ada rumah. Nenek sebelah pergi cuti. Ada bah dekat tingkap, tengah sedut asap. Sedut asap. Terus saya teringat nasihat diberikan oleh anak ingkat sebelah ni. Saya tengok dengan isteri, awak ada bakar apa-apa tak? Ada bang, saya bakar urupati asap tu. Selalu saya buat bakar, kasih wangi rumah. Astaghfirullahalazim. Kenapa bang? Tak apa, saya jalan. Ani duduk sini eh, duduk dengan ibu. Masuk bilik, anak perempuan 8 tahun tengah tidur. Dapat nampak gesi asap urupati tu yang isteri saya bakar. Dia selit dekat tingkap. Selalu asap kalau tiup angin, dia akan berkeliaran lah, kiri, kanan, atas, bawah. Yang ini asap ni terus naik, meluru naik ke atas. Macam ada orang sedut kesi. Kesi, saya tak nampak. Saya tak nampak. Tapi saya boleh rasa. Saya pun duduk dekat katil, tapi anak saya yang berusia 8 tahun ni, anak perempuan juga. Saya tengok dia tengah tidur. Saya pun tak nak kejutkan dia. Saya duduk, saya baca. Baca ayat kursi. Saya ingat lagi. Saya baca ayat yang pertama ni. Ketuk, 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 ketuk. Tingkap saya diketuk-ketuk. Baca, baca kisi. Jangan takut lawan. Padahal tengah meremang ni. Abang, abang okey tak? Okey sayang, okey. Sayang jangan masuk dulu ya. Tunggu dekat luar dengan Ani. Sayang, tingkap depan tutup kan? Tutup bang. Duduk luar. Jangan masuk. Kemudian anak perempuan saya 8 tahun terbangun bila saya sedang berbual dengan isteri. Ya abah, buat apa sini abah? Tak apa. Putri tidur eh, tidur. Putri tidur. Adik mana ba? Adik kat luar dengan ibu jap. Nak pergi toilet. Putri tidur eh. Anak saya sambung balik tidur. Dia tak tahu apa yang berlaku. Mungkin telah berpenat dan mengantuk. Kesi baca. Baca dan baca. Alhamdulillah tidak ada apa-apa yang berlaku. Tutup tingkap, matikan asap urupati tu. Keluar jumpa isteri, cakap dengan isteri. Sayang, minta maaf, abang lupa nak beritahu. Abang tak nak you takut, sebab tu abang rahsiakan. Kenapa bang? 2 hari lepas, Mama Nanda datang jumpa abang. Kan yang meninggal tu banyak melakukan. Dan isteri kata, tak apa bang, tak cakap, saya faham. Katanya jangan ada asap, sebab
asap tu makanan dia. Sejak hari itu sampai ke saat ini, walaupun dah bertahun perkara ini berlaku, isteri saya dah tak bakar lagi urupati untuk wangikan rumah. Fobia, Casey. Fobia. Misteri Jadual. Ya, apa khabar, Pak Radin? Ya, ini Pak Radin nak cerita satu kes kronik, boleh? Ah, boleh, ya. Silakan, Pak Radin. Ah, ini Pak Radin nak cakap, Casey. Ini satu penganiayaan yang zalim, Casey. Seorang laki-laki, dia pemuda yang pemalas. Casey percaya tak kalau Pak Radin cakap orang takkan percaya aku yang mengadakan cerita? Itu pasal kadang-kadang Pak Radin selalu sebut kes kronik, Pak Radin jumpa satu macam punya heran benda punya kronik lah, Casey. Ah, ini kisah seorang apa tak, Casey? Seorang orang yang budak ni, dia menganggur, Kesi. Tapi Kesi tahu tak, dia melakukan satu kepalsuan. Tapi polis tak boleh bikin kes lah pasal apa. Dia bukan apa-apa, mungkin dia tak kerja. Dia menipu setiap gambar Al-Fatihah. Kalau ada orang meninggal, dia akan cakap orang kata itu kawan dia. Tapi dia bukan cari orang budak-budak muda, bukan orang tua, Kesi. Anak-anak muda yang dah meninggal, kadang-kadang ada orang tua yang dah meninggal ke apa, dia akan menyamar. Dia akan cakap, orang kata, maaf eh, saya, dia tengok berapa, kalau dia gambar tu ada Fatihah yang orang pamerkan, si arwah tu dah tak ada. Dia akan apa tak kisi menyamar yang dia cakap, si fulan ni yang hamba si arwah ni waktu hidup hutang dengan dia. Ada kes kronik tak? Kau dah satu orang dah meninggal, dah lah orang tu dah kembali. Habis kau nak tuntut orang bagi wang tanpa sedang kau sendiri pun tak pernah berhutang. Dia tak pernah berhutang. Ha, itu pasal Pak Lee cakap. Tapi ni yang Pak Lee nak cerita ke si, di antara dia dah bikin ni kerja dah lama, tapi satu daripada benda ni ada roh orang yang meninggal tu menyerang dia ke si. Dan akhirnya dia tersampuk. Bila sampuk, suara orang yang karin mungkin, orang tu berbual, bila Pak Lee nobat, berbual dengan dia, berbual dengan keluar sendiri, volunteer dengan cara spontan keluar. Orang kata, kenapa orang kata kirakan aku dah tak ada, kau menuntut aku punya wang, kau tipu, kenapa kau buat ni semua. Itu pasal Pak Lee cakap ke si, kadang-kadang manusia ni memang manusia ni betul-betul heran bin ajaib, aneh binti ganjil. Apa sal orang kata kirakan, Kesi tahu tak, wujud juga manusia hamba Allah yang begini, Kesi. Kau salah tak kerja, kau tak pemalas ke apa, aku tak tahu. Tapi kau gunakan guna orang Fatihah tu kan, kadang-kadang bila orang meninggal kan dia cakap pewaris kau siapa yang alaiham almarhumah dah berhutang, orang kata jumpalah waris. Jadi dia ambil kesempatan. Dalam dia ambil kesempatan tu, orang kan takkan cakap manusia kan, dalam hibur kan dia takkan ini, pasal orang tentu percaya. Mana orang akan believe ke si yang orang tu betul-betul apa tu kira kan nak main-main, nak tipu, pasal tertentu mungkin si arwahnya pernah ini. Jadi setiap kali kalau ada gambar tu yang Fatihah, dia akan telefon dulu, dia cakap saya sebenarnya kawan lama dia, contoh eh, itu kawan sekolah dia ke si. Jadi dah lama, habis tu dia cakap saya ni kawan baik saya, memang orang awak tak kenal saya, tapi sebenarnya dia pernah hutang saya 100 dulu waktu dia baru-baru kerja. Nampak? Siapa yang takkan percaya, yang orang percaya bulat-bulat, telan bulat-bulat dengan perkataan dia? Sebab apa? Dia cakap orang ni kawan sekolah dia. Siapa nak check, siapa nak tahu, siapa yang nak tahu latar belakang siapa orang ni? Contoh orang ni bernama si A ya. Jadi si A ni dah meninggal dah sebulan. Katakan orang tu umur lebih kurang macam dia ke atau lebih kurang, dia akan cakap. Kadang-kadang bila orang tua, dia akan sebut apa tahu. Pakcik ni dulu pernah pinjam duit saya 50 dulu, orang kata kirakan. Dan orang tentu akan percaya ke si. Pasal apa? Dia minta tak adalah beribu. Tapi .com dah kalau hitung-hitung memang dah ratus. Ya, ribu. Ini dah kes kronik pre-conman. Tapi tengok kau tak payah, polis tak, information polis tak ada. Akhirnya .com dan orang kata Karin yang meninggal tu tak terima ke si. Dan apa terjadi? Bak dia dekat ikhlas, dia dah mula kena apa tau ke si. Serangan sakit jiwa telah melanda penyakit dia, nampak. Kau hanya orang dengan izin Allah Ta'ala, kau hanya kau boleh menipu manusia tau, tapi kau tak boleh tipu Allah Ta'ala, dan kau tak boleh menipu Karin. Kesi tahu tak,
orang meninggal ni ke si, diorang waktu malam Jumaat atau waktu hari-hari kan, diorang datang sering diorang tengok keluarga kita tu pasal disuruh kita fatihakan orang arwah waktu meninggal sebab diorang hadir ke si. Dan jangan ingat orang putih cakap they might be dead you see, but their soul is alive you see. Itu pasal kadang-kadang orang Islam kita tengok dalam muka lah, aku tak nak masuk agama, tapi kan bila hari 6 hari minggu kat masjid kan ada fatihah untuk arwah. Kenapa diorang fatihakan untuk arwah tu? Sebab arwah ni diorang dah meninggal, jasad diorang dah hancur lebur, tapi rohani diorang kadang datang tengok anak-anak dia, tengok keluarga dia ke si. Jadi itu pasal kadang-kadang, tapi bayangkan kadang-kadang kita waktu orang dah meninggal, kalau kadang ada waktu kadang-kadang setiap hari Jumat kan ada majlis orang kata kunduri arwah kunduri gini, tapi itu, kalau diorang boleh had, kita boleh memfatihakan diorang sebab kita yakin roh-roh yang meninggal mereka tidak ada, tapi roh mereka kembali melihat anak-anak mereka. Jadi cuma kita tak nampak sebab mereka dah jadi, mereka dah masuk dalam alam barzak. Tapi periksa Pak Adin, dia perbuatan ni apa dia terjadi, Pak Adin obat dia melalui siapa tau kesi, dia tipu mak dia, dia cakap sama ni dia kerja, jadi dia kasih duit mak dia tanggung tu keris.com duk haram jugalah. Memang itu duit bukan dia pencuri, tapi haram kan duit pembohong. Orang dah meninggal, habis yang kau pergi claim orang tu, yang kau cakap orang tu waktu hidup pernah hutang kau macam mana, sedangkan orang kata kau tak kenal orang tu. Dia punya sebab apa tau kesi, budak ni dia bukan bodoh, dia .com yang macam jadi professional conman pula. Tapi itu pasal pada cakap kan, kita boleh menipu manusia tapi kita tak boleh menipu Allah Ta'ala. Dan lagi satu, you cannot cheat the dead, you see, don't play the dead, you might not, you're the unseen but they are witnessing what you're trying to do to their soul. Ini macam cara dia buat gini, kau menipu rohani dia seolah-olah macam dia tu berhutang dengan kau, dan akhirnya karir yang tak terima yang si arwah ni menyerang dia, dan akhirnya orang kata kirakan tak nak keluar dalam badan dia. Dan bila Pak Radin bantu, bila Pak Radin bantu robat, dia keluarkan semua kesi. Dua tiga karin yang sesat tu cakap, kau tipu eh, kau hutang ha? Kau hutang aku dah tak ada, kau hutang aku tak mening, aku dah tak ada, kau minta duit dari aku eh. Apa maksud dia? Orang dia tersampuk, tapi karin tu berbual melalui suara dia waktu dia dalam hysteria, aku dah tak ada, orang kata kau minta duit dari aku. Jadi maknanya dia menipu kan. Itu pasal satu orang tu bak dia tu cakap Pak Adin, kenapa dia tersampuk, dia pergi bekek, orang kata aku dah tak ada, tapi kenapa kau minta duit dari aku ha? Aku tak nak keluar dari badan kau. Jadi Pak Adin cakap, tengok, Pak Adin cakap dengan mak dia, tengok ini kes kronik awak, anak awak ni, kerana gara-gara gini sekarang Pak Adin kesi sedih tak? Pak Adin tak pernah handle satu kes, kita nak tolong orang kata apa tau, karin attack orang pasal kerana orang kata soul dia tak terima. Dan memang ini berat ni, kronik case, siapa boleh handle case ni. Tapi Pak Adin buat ha? Hello? Teruskan Pak Adin, teruskan. Jadi apa terjadi, orang kata kirakan Pak Adin cakap bagaimana Pak Adin, mula-mula Pak Adin ingat nak minta gabungan ustaz jugalah. Jadi Pak Adin kenal 2-3 ustaz. Pak Adin cakap, ustaz betul, kita bukan tak tahu very, ada ustaz kenal Pak Radin juga. Pak Radin pernah, kadang Pak Radin pernah juga tolong ustaz kesi bergabung, kadang-kadang ada juga waktu dekat Johor lah. Pak cakap ada ustaz, dua ustaz dia tak boleh handle alam gaib, rumah alam halus dah jahat mengganggu dia. Kak Pak Radin sebagai orang lama, Pak Radin pakar, saya minta lah bantuan gabungan limon Pak Radin. Tengok ustaz pun walaupun dia gini hati dia baik, walaupun dia tak riak, dia tak bangga ya ustaz, dia tak bangga, dia kak saya pandang umur Pak Radin, mungkin Pak Radin lebih arif dalam ilmuan ni, pasal dia halau, dia ustaz halau alam gaib yang ada di tempat Johor yang kronik tak boleh keluar ke si. Jadi dia cakap saya berkata, saya minta lah gabungan ilmu Pak Radin, ilmuan Pak Radin untuk membantu kami, boleh? Sebab mandangkan Pak Radin mungkin pakar juga, Pak Radin cakap boleh lah, kita gabungkan ilmu kita, kita membantu, sebab benda kronik yang dihalau ni baca surah pun tak nak keluar. Itu pasal kesi, kadang-kadang apa benda pun, itu pasal wak iman kita, dia ustaz kau dia apa, kadang-kadang ada masa Pak Radin cakap bukan kerana kau tak ada ilmu, kadang-kadang belum ada jodoh, tapi tengok ini ustaz yang humble kesi, dia cakap wak iman macam mana Pak Adin bantu saya lah, saya minta orang lama ilmu gabung untuk membantu halaukan alam halus jahat tak kelihatan ni, itu jam dekat Johor. Kembali kepada gini, Pak Adin cakap macam mana ni aku nak settle ni, ini sekarang dia telah diganggu oleh karin yang tak terima kerana menipu, orang kata menuntut orang, menuntut wang yang sedangkan dia tak berhutang. Sama je Pak Adin cakap, kenapa engkau, apa pasal engkau, awak siapa,
saya jangan sebut saya siapa. Saya dah tak ada. Kenapa dia minta duit dari saya? Saya tak kenal dia. Dia tak berhutang. Dan akhirnya budak ni badan bisa panas. Sebut sama juga suara dia. Repeat-repeat sama. Saya tak hutang. Saya dah tak ada. Kenapa dia minta hutang? Sedangkan saya tak kenal dia siapa. Maknanya budak ni dokpok, dok penyangak, dok penipu. Jadi akhirnya, tapi Pak Din buat sesuatu lah. Jadi cari ilmiah Pak Radin jugalah, orang kata kirakan. Dan Pak Din sebut tu, Pak Din rujuk juga pada ustaz. Kita jangan ingat kita tahu pun, kita jangan sombong, kita minta orang arif. Pak Din tanya dengan ustaz, boleh ke orang kata karin, orang kata kirakan datang menyerang kepada orang yang orang kata dia rasa mengganggu orang kata ketenteraman dia di alam kubur, alam barzakh. Cakap boleh, dia kata Cik Radin, pasal perkarin ni dia boleh bertindak dua, yang ganas atau yang gini. Jadi Pak Adin terus melakukan sesuatu dan Pak Adin buat sesuatu dan akhirnya karin tu dapat keluar lah. Cuma Pak Adin suruh dia, kau taubat nasuhah lah, kalau kau pergilah kerja jadi security guard ke, jadi cleaner, kau cuci pinggan suatu hari 50 makan free pun ada dekat kedai Jamal Munah ke mana-mana restoran, atau orang kata cuci restoran India Victory ke apa, cuci pinggan. Itu pas lepas tu bila Pak Adin baik, baru mak dia malu ke si. Pak Adin cakap, apa jadi kau? Orang kata rupanya mak ingat kau kasih mak duit ni, rupanya duit orang kata kau ambil kau kumpul duit orang meninggal, rupanya kau cakap orang tu hutang kau. Bismillah ke si. Siapa yang tak percaya ke si? Itu pasal eh, siapa kalau orang dah meninggal ni sedih, orang ni jujur. Kalau si almarhum ni dah tak ada, siapa pewaris, orang kata yang hutang halal, kau tak ada, jumpalah yang si pewaris dia. Tapi dia menggunakan ni untuk menipu. Dan akhirnya apa tahu orang kata, kau boleh tipu, kau jangan main-main, kau boleh tipu manusia. Tapi sampai hati kau orang dah meninggal, kau tipu, kau minta duit orang dah tak ada. Akhirnya karin yang jahat tak terima, serang kau dan tersampuk kau. Itu saja, tapi kes sudah settle. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Radin. Kisah pada malam ini dari Pak Radin, saya harus mengaku memang cukup menarik, yang boleh kita ambil iktibar pelajaran dari apa yang dikongsi oleh Pak Radin sendiri. Mengambil kesempatan atas kesusahan, keresahan orang lain, itu tak ada cara bro. Jangan, walaupun lu tak ada duit bro, lu carilah sendiri dengan cara yang lain, bukan dengan mengambil kesempatan atas kesedihan orang. Lama-lama nanti akan jadi binasa. Saudara pendengar Misteri Jam 12, terima kasih diucapkan pada semua yang sedang bersama dengan Misteri Jam 12.